Ini dia, mantul sekali adik-adik. Ini mainan action figure si Ultraman adik-adik. Bagian depannya kakak tutup sebentar biar adik-adik tambah penasaran. Kita lihat, wadidaw, gayanya seperti ini. Kita lihat, wadidaw, keren sekali adik-adik. Bagian matanya berwarna biru menyala adik-adik. Nah adik-adik, di video lanjutan kali ini kakak mau unboxing sisa mainan Ultraman kemarin adik-adik. Ini part 2 nya ya adik-adik ya. Coba lihat adik-adik, kemarin kita sudah unboxing mainan-mainan si Ultraman yang sudah berdiri itu adik-adik. Nah adik-adik, masih penasaran? Ayo kita lanjutkan unboxingnya adik-adik. Coba adik-adik, lihat dulu adik-adik. Nah, keren sekali ini adik-adik mainan Ultraman-nya. Ayo kita buka. Oke, seperti ini. Kita keluarkan dulu isinya. Nah, yang ini karet untuk menopang dia berdiri adik-adik. Kita keluarkan. Nah, kita keluarkan isinya adik-adik. Adik-adik penasaran? Coba lihat adik-adik. Oke, kakak tutup sebentar biar adik-adik tambah penasaran. Coba lihat adik-adik. Wadidaw, wadidaw, mantul sekali adik-adik. Coba lihat adik-adik. Wah, 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 mantap sekali. Keren sekali ini adik-adik mainan Ultraman-nya. Coba lihat di dadanya, ada permata berwarna biru. Kemudian ada semacam jubah atau perisai berwarna kuning emas adik-adik. Wah, 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 lihat dadanya penuh dengan warna-warni adik-adik. Ada warna merah, kuning emas, dan warna biru. Juga ada warna silver adik-adik. Coba lihat adik-adik bagian belakangnya. Wadidaw, keren sekali adik-adik. Lihat tuh adik-adik, ada semacam perisainya di bagian belakang adik-adik. Ada warna kuning, kuning emas ya adik-adik ya. Lihat adik-adik, keren sekali mainan Ultraman ini adik-adik. Wah, 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 suka sekali kakak dengan mainan yang satu ini adik-adik. Coba kita pasang dulu di karetnya biar bisa kita dirikan adik-adik. Seperti ini adik-adik. Coba lihat. Oke, kita paskan. Kita taruh, kita susun di sini ya adik-adik ya. Oke. Nah seperti ini, wah wah wah, keren sekali. Lanjut yang kedua adik-adik. Eh, kakak tutup. Oke, lihat. Oke, kita buka selotip pembungkus plastiknya. Oke, seperti biasa kita keluarkan dulu karet untuk penopang dia berdiri. Nah ini dia karetnya adik-adik. Oke, kita taruh dulu. Nah apa ini adik-adik? Seperti apa ya ini? Seperti tongkat ya adik-adik ya. Ini tongkat Ultraman, jangan-jangan adik-adik. Ya, wah keren sekali, warnanya warna merah dan warna silver adik-adik. Oke, kita taruh dulu. Sekarang saatnya kita keluarkan yang kita tunggu-tunggu, isinya adik-adik. Coba lihat, tangannya sudah mengepal ke atas adik-adik. Kakak tutup bagian depannya biar adik-adik penasaran. Lihat lebih dekat. Satu, dua. Nah, ini dia adik-adik. Mantul sekali adik-adik. Wadidaw, lihat adik-adik. Bagian dadanya terdapat permata berwarna biru. Lihat matanya adik-adik, warnanya warna bening. Nah ini dia adik-adik, permata di dadanya adik-adik warna biru. Ada warna silver di bagian perisai dadanya adik-adik. Lihat adik-adik, tangan sebelah kanannya mengepal ke atas adik-adik. Wah, 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 mantul sekali ini adik-adik posenya. Lihat adik-adik, di bagian belakangnya juga dominan warna silver dan merah ya adik-adik ya. Oke, nah ini dia si tongkatnya adik-adik, kita taruh di atas. Wadidaw, keren sekali adik-adik. Adik-adik tahu tidak apa nama Ultraman yang memegang tongkat seperti ini adik-adik? Wah, wah, kalau kakak kurang tahu adik-adik. Adik-adik yang tahu tolong tulis di kolom komentar ya. Oke, keren sekali adik-adik. Lihat adik-adik, dia si Ultraman yang memegang tongkat adik-adik. Oke, ini tongkat apa tombak kira-kira adik-adik? Coba kita pasang dulu adik-adik. Kemudian kita pasang kakinya di karet penopang dia berdiri. Oke, seperti ini. Lalu kita taruh ke, iya seperti ini adik-adik. Lihat adik-adik, keren sekali adik-adik. Lanjut adik-adik, ini dia unboxing Ultraman yang ketiga adik-adik. Oke, wah wah wah, ada sesuatu di dalamnya adik-adik. Ada sesuatu berwarna kuning emas. Kakak jadi penasaran. Kita buka. Kita keluarkan dulu karetnya adik-adik. Oke, sama seperti tadi. Nah ini dia maksud kakak adik-adik. Ini seperti bentuk kunci, tapi juga seperti senjata ya adik-adik ya. Kira-kira ini senjata Ultraman yang berbentuk kunci adik-adik. Coba lihat adik-adik. Adik-adik ada yang tahu tidak ini nama senjatanya apa? Kakak baru pernah lihat adik-adik, ada Ultraman yang mempunyai senjata seperti kunci. Coba kita keluarkan dari bungkusannya.
Iya. Nah, kakak tutup dulu. Biar adik-adik semakin penasaran. Kita lihat adik-adik. Satu, dua, tiga. Lihat permatanya adik-adik. Wadidaw. Keren sekali adik-adik. Coba lihat bagian kepalanya adik-adik. Ini seperti rambut ya adik-adik ya. Tapi rambutnya warna silver. Kemudian di dadanya juga ada permata warna biru. Dan ada bagian di kakinya seperti perisai berwarna silver adik-adik. Coba lihat adik-adik. Di lengannya juga ada seperti gelang adik-adik. Wadidaw, keren sekali adik-adik ya. Coba lihat adik-adik. Wah, 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 wah. Mantap sekali. Ini sepertinya jenis Ultraman dari semesta lain adik-adik. Adik-adik yang tahu nama jenis Ultraman ini, tolong tulis di kolom komentar, kasih tahu kakak ya. Nah, ini untuk senjatanya. Sepertinya ditaruh di sini adik-adik. Oke, dia memegang senjata berbentuk kunci. Oh ya benar adik-adik. Itu ada bagian lubangnya. Kemudian di bagian tangannya ada, nah itu ada plastik untuk memasukkan ke lubang ini adik-adik, biar senjatanya tidak jatuh. Nah seperti ini. Wadidaw, keren sekali adik-adik. Lihat adik-adik, ini Ultraman yang memegang senjata adik-adik. Sudah ada dua Ultraman adik-adik yang memegang senjata. Yang satunya memegang senjata tongkat. Kemudian yang ini yang memegang senjata berbentuk kunci adik-adik. Adik-adik kasih tahu kakak ya, nama Ultraman-nya apa? Nanti tulis di kolom komentar adik-adik, biar adik-adik yang lain atau kawan-kawan yang lain juga tahu namanya. Oke, kakak tunggu ya adik-adik ya. Kita pasang dulu karet untuk penopang dia berdiri. Kemudian kita taruh di sini. Nah, seperti ini. Wadidaw, mantap sekali. Kita paskan dulu biar terlihat gagah. Oke. Nah, ini dia yang terakhir. Oke. Kita buka. Oke, kita buka plastik pembungkusnya. Kita keluarkan plastiknya. Oke. Nah, ini dia. Wah, 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 ini unik sekali adik-adik. Adik-adik pasti akan terkejut. Lihat, kakak tutup dulu. Nah, nih, lihat adik-adik bagian tangannya. Ada gelang berwarna biru. Lihat adik-adik. Kemudian, lihat itu adik-adik. Lihat, nah ini dia adik-adik. Kepalanya seperti rambut dikuncir adik-adik. Nah, sepertinya ini Ultraman perempuan adik-adik ya. Ultraman wanita. Wah, kakak baru pernah lihat yang seperti ini. Adik-adik, ada yang tahu namanya tidak? Lihat adik-adik. Kepalanya seperti bercula. Kemudian di sampingnya seperti rambut yang dikuncir adik-adik. Tapi warnanya bukan hitam. Warna silver ya adik-adik ya. Lihat adik-adik. Sepatunya warna merah. Wah, wah, wah. Ini Ultraman wanita adik-adik. Kakak baru pernah lihat yang seperti ini. Keren sekali adik-adik. Coba kita dirikan adik-adik. Oke, mantap sekali. Wah, wah, wah. Sudah ada berapa mainan yang kita unboxing hari ini adik-adik? Sudah ada? Ada 4 ya adik-adik ya. Oke, nanti kita hitung ada berapa total mainan Ultraman yang sudah kita unboxing adik-adik. Kita susun di sini dulu. Oke, lihat posenya adik-adik. Gagah-gagah dan keren sekali adik-adik. Lihat adik-adik. Wadidaw, ada Ultraman yang berwarna ungu. Kemudian ada Ultraman wanita, ada yang berwarna kuning. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 8 ya adik-adiknya. Oke adik-adik, sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe,